Seorang pria nyaris diamuk jamaah Masjid Ar-Rauda Telanepura setelah ketahuan sholat di barisan betino. Dengan menggunakan gamis hitam dan cadar, dirinya mengelabui jamaah lainnya. Menurut keterangan polisi, pria tersebut mengalami gangguan jiwa. Ikola pria berinisial W, warga Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi yang diamankan jamaah Masjid Ar-Rauda Telanepura karena memakai cadar dan gamis hitam ketika selesai sembahyang maghrib di baris sab wanita. Dari keterangan si Jai, penjaga parkir di masjid tersebut mengatakan bahwa sebelum ditangkap, pria bercadar hitam sempat masuk ke kamar mandi perempuan dan melakukan sholat maghrib di sab perempuan. Jamaah baru mengetahui orang bercadar itu adalah seorang pria. Ketika ada jamaah perempuan berkomunikasi dengan dirinya dan suaranya mencurigakan macam seorang laki-laki. Setelah itu mendengar teriakan korban, petugas masjid berhasil mengamankan seorang pelaku itu dan langsung melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Telanepura. Nah, jadi saya tidak apa-apakan. Kalau dipegang tidak, kalau dipapokan tidak. Cuman saya terkejut, ada cowok pakai jilbab, jilbab hitam itu di dalam untuk sholat cewek. Itu yang bisa saya terangkan. Jadi sebelumnya tidak ada pernah terjadi apapun, tidak. Sementara itu, Kapolsek Telanepura AKP Yumika mengatakan, pria bercadar yang diamankan Iko merupakan adalah seorang mantan pecandu narkoba dan juga mengalami gangguan jiwa. Dari keterangan polisi, pria tersebut memang kerap berilusi menjadi betino. Saat itu, pria Iko sudah diserahkan ke pihak keluarga dan dikoordinasikan untuk masuk ke rumah sakit jiwa daerah Jambi untuk menjalani perawatan. Untuk jenis kelamin, seorang laki-laki yang bersangkutan menggunakan mukena yang seolah-olah adalah sebagai seorang perempuan. Masuk ke sak perempuan pada saat melaksanakan sholat. Jadi setelah diketahui, kemudian dibuka ternyata ada seorang laki-laki. Yang bersangkutan sendiri adalah mantan pecandu narkoba. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita koordinasikan ke rumah sakit jiwa untuk ditindaklanjuti terkait keadaan atau psikis daripada yang bersangkutan. Hingga saat ini belum ada laporan keberatan dari korban, baik dugaan pencabulan ataupun pencurian. Dimas Sanjaya, JEK TV, Ngabalin.